Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya di channel Gus Satya. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau membahas tentang aplikasi Speed Forecast ya teman-teman. Oke, buat kalian yang baru gabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari saya. Oke teman-teman, kita langsung lanjut aja masuk ke aplikasinya. Buat kalian yang belum download, silakan kalian download karena aplikasinya udah ada di Google Play Store ya. Untuk logo aplikasinya seperti ini teman-teman, berlambangkan angka 777 cash ya. Oke teman-teman, kita udah masuk ke aplikasinya. Untuk tampilan awalnya kita disuruh untuk mainkan slot ya teman-teman. Dan untuk cara mainnya, kita klik putaran ini. Dan di sini kita disuruh untuk mengumpulkan ya teman-teman, mengumpulkan uang beserta koin ya. Dan untuk koin sendiri udah bisa ditarik ya teman-teman. Dan saya kemarin udah berhasil narik untuk 300 rupiah teman-teman ya, dengan nilai koin 100 ribu teman-teman. Dan koin saya saat ini sudah mencapai 12 juta ya. Dan di sini untuk uang 15.000 saya harus ngumpulin koin sebesar 20 juta ya, agar bisa ditarik lagi ya teman-teman ya. Dan aplikasi ini memang berhasil membayar teman-teman, dan saya sudah membuktikan sendiri untuk yang 300 rupiah ini udah masuk ke akun Dana saya. Nanti saya akan tampilkan. Kita bahas yang ini dulu. Dan untuk penarikan uangnya, kita harus mengumpulkan uang sebesar 1.500.000 teman-teman, agar bisa ditarik ke akun Dana ya teman-teman ya. Dan di sini untuk uang saya baru mengumpulkan senilai 1 juta ya, 1.8040 rupiah teman-teman. Oke, cara mainnya kita tinggal klik tulisan putar ini dan terus kita putar, nanti kita akan mendapatkan koin dan uang ya teman-teman. Untuk menambahkan uang cepat, kita bisa klik terjun payung ini. Dan di sini kita disuruh nonton video teman-teman ya, dan mendapatkan uang senilai 1.130 teman-teman. Tapi ini udah agak menurun karena pada awalnya saya pas ngeklik terjun payung ini, nilai uangnya itu besar teman-teman, mencapai 15.000 maupun 10.000 sekali nonton iklan ya teman-teman. Berhubung saya sudah mendapatkan uang 1 juta, jadinya anggaran dari aplikasi untuk saya menonton iklan itu sangat sedikit ya teman-teman ya. Dan untuk di sini ada fitur kayak undian teman-teman. Dan di sini kalian disuruh untuk memilih 6 angka teman-teman ya, disuruh menembak seperti angka yang akan keluar, nanti kalian akan mendapatkan jackpot 50 juta teman-teman.
Dan di sini saya tidak pernah mendapatkan ya teman-teman ya, cuman saya bisa menebak 3 angka doang teman-teman dan mendapatkan koin sebesar 1 juta teman-teman. Untuk cara mainnya, kalian tinggal pilih nomor yang mungkin ada di pikiran kalian. Kita tunggu sampai 18 jam berarti teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk aplikasi terbukti membayar atau tidaknya, saya bilang aplikasi ini benar-benar bisa membayar ataupun bisa mengeluarkan uang teman-teman ya. Dan untuk pembuktiannya, saya akan cek ke akun Dana yang kemarin saya tarik dari aplikasi ini teman-teman ya. Dan ini akun Dana saya teman-teman ya. Saldo saya senilai 300 rupiah doang teman-teman. Dan ini saya berhasil narik dari aplikasi Spin Forecast tadi ya teman-teman ya. Dan ini memang terbukti membayar teman-teman. Buat kalian yang mau mencoba aplikasi Spin Forecast ini, jangan ragu teman-teman karena ini berhasil membayar teman-teman. Untuk cara mainnya memang mudah teman-teman, kita tinggal putar-putar aja, nanti kita mendapatkan koin dan uang teman-teman. Dan di sini ada kayak pilihan tempatnya, nanti buat kalian yang belum kebuka semua ini untuk Adventure dan Rapid 777 ini, nanti kalian akan mendapatkan seperti kayak apa namanya, kayak gambar-gambar, nanti dikumpulkan nanti jadi gambar seperti ini. Nanti kalian bisa untuk memainkan yang Adventure Naga ini teman-teman. Ini saya udah kebuka semua karena saya udah memainkan lama ya teman-teman. Dan untuk cara untuk mendapatkan uangnya itu hampir sama, tapi saya yang sering saya mainkan itu untuk Funky Tune ya teman-teman, karena lebih mudah pakai Funky Tune untuk mengumpulkan uang dan koinnya teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu aja video dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga membantu. Buat kalian yang mungkin belum paham bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Dan untuk kalian yang suka dengan video ini, klik tombol like video di bawah. Dan jangan lupa subscribe tentunya dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari saya. Oke, terima kasih.